Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini aku udah sampai di Bekasi dan aku mau ke rumah salah satu anak muda dan milenial. Inspirasi banget. Kenapa? Karena aku ngelihat ini viral banget di TikTok dengan rasa bersyukurnya dia atas apa yang dia punya dan bersyukur juga atas keadaan apa yang dia miliki, contohnya rumahnya, keluarganya, dan bangga banget atas pekerjaan bapaknya gitu. Aku pas lihat ini seneng banget ngelihatnya, dan apa ya, banyak pelajaran yang aku ngerasa aku harus banyak belajar sama namanya Anai. Guys, buat kalian yang mau lihat salah satu videonya, ini guys. Halo guys, ohayou gozaimasu. Kembali lagi di Morning Day in My Life aku yang part kesekian kalinya. Gak nyangka banget ya guys, ternyata sekarang udah masuk akhir Januari. Padahal kayaknya belum lama deh ngerayain tahun baru. Waktu itu cepet banget ya guys, udah kayak angin. Oh iya guys, jadi ceritanya itu hari ini ada yang mau main ke rumah aku. Katanya sih dia itu kenal aku dari TikTok. Jelas aku bolehin dong, karena aku ini suka banget kalau ada orang yang mau main ke rumah. Lebih bagus kayak gitu kan. Jadi biar mereka sendiri yang nilai aku aslinya kayak gimana, daripada komen-komen julid. Apalagi sampai bilang kalau konten aku ini cuma settingan. Gemes banget deh. Nah itu dia. Jadi ini aku udah nyampe di rumahnya dan katanya lagi pijit. Jadi coba kita nanti ke sana ya. Udah sampai. Assalamualaikum. Halo. Oh, ini Ana ya? Iya, Kak. Halo, Novi. Oke. Oh, ini adiknya? Iya. Oh, ada adiknya masih iya, bayi baru, ya? Baru lahir, baru 2 minggu besok. Oh, baru 2 minggu. Maaf ya kan, pada segini doang. Gak apa-apa, gak apa-apa banget. Oke, jadi ini kita bersama Anai. Nama lengkapnya siapa sih? Nama lengkapnya Juliani. Dipanggilnya Anai? Anai, okay. Coba banget. Nah, Anai sekarang umur berapa? Umur 20 bulan Juni. 20 bulan Juni? Iya. Oke, okay. Anai itu lahir besar di sini? Aku lahir di Kerawang. Kecil pernah di Jakarta, Tanjung Priok. Udah di sini. Oh, besar di sini. Iya. Oke. Jadi Ani udah ada pengalaman kerja sebelumnya? Udah, kerja udah pernah. Di? Di toko, butik, kayak gitu. Pabrik pernah, PT. Tapi nggak pernah lama-lama. Terus udah lama nggak kerja? Udah lama banget nggak kerja aku. Terakhir kerja di toko aku. Itu tahun? Tahun kemarin 2021 ya. Oke. Nah, Ana ini viral ini gara-gara apa sih? Awal mulanya boleh cerita nggak sih? Awal mula viral. Katanya sih gara-gara tempat di sini lah ya, Kak. Tempat tinggal kan. Pertama katanya sih gara-gara itu. Tempat tinggal. Itu pas kapan viral-viral nih? Sebenarnya awal viral itu kalau nggak salah 2020 apa awal 2021 gitu. Terus pernah tenggelam karena aku kerja di butik. Aku kerja di butik kan udah gak sempat bikin konten di sini lagi kan, di rumah. Iya, aku kerja di butik, terus tenggelam, terus aku keluar lagi kerja, terus gak langsung main konten lagi, tapi tetap nyari kerja yang lain kayak ke pabrik, PT-PT gitu kan, toko-toko. Terus pas mau kemarin tahun baru 2022 ini, aku keluar lagi kerja, keluar terus mau ngonten lagi tuh, kata aku mau ngonten, mau coba lagi, nggak aja viral lagi. Gitu. Nah, terus
terus kesehariannya nih ngapain aja? Keseharian aku paling di rumah bantu-bantuin mama, jagain Ade sama ngonten-ngonten aja. Oke, ya aku mau nanya deh, kan aku nggak ngerti ya, kalau TikTok itu dapat uang nggak sih? TikTok nggak sih, nggak dapat uang. Oh, nggak dapat uang, cuma kesenangan sendiri aja ya? Iya, kesenangan sendiri aja. Nah, sehari-hari itu kan daily video ya? Jadi kayak sehari-harinya nih, Ana ngapain aja, itu selalu di video kan kegiatannya? Iya. Paling kayak day in my life kan kayak dari aku bangun tidur nih aku ngapain. Iya, bangun tidur ngapain sih? Kayak bangun tidur kan aku langsung mandi, sholat subuh, terus beres-beres kadang kan. Terus udah kayak gitu aja paling keseharian aku biasa di rumah. Nah, bapak kerja? Mulung. Oh, kerja mulung. Iya. Tadi bapak aku yang parkir mobil di depan. Oh, gitu. Iya. Bapak kerja mulung di sini bayangin. Dengan penghasilan? Penghasilan nggak menetap sih kalau kayak gitu, maka sesuai kerajinan orangnya aja. Kira-kira berapa tuh? Berapa ya? 150-an. 150? Sehari, ya. Sehari. 150 per hari. Jadi ya. Dibayarnya per hari atau per bulan? Per hari. Oh, dibayar? Jadi kerja nih, kayak mulung gitu, Kak. Terus kan muat-muatin ke karung-karung itu ya, itu langsung dijual lagi ke bosnya gitu, ditimbang. Sang per kilonya berapa, nah itu hasilnya kayak gitu. Oke. Jadi Ana ini juga suka bantu-bantu bapak ya? Ke buangan? Iya. Kalau ke buangan aku enggak. Oh, enggak pernah? Dulu waktu kecil pernah. Waktu kecil, waktu masih SD. Ikut, tapi enggak disuruh orang tua, cuma aku yang mau ikut ke sana waktu SD. Tapi pas yang udah gede-gede, enggak diizinin sama orang tua. Oh, enggak diizinin? Enggak boleh. Tapi pernah aku kerja waktu pas baru lulus sekolah di warung di atas pembuangan. Pernah aku kerja di situ. Bareng sama bapak juga, iya benar. Jadi kalau misalnya bikin video atau konten sama bapak itu mengenai apa aja? Kalau sama bapak? Paling mengenai ya pekerjaannya aja. Kayak kalau sekarang jarang konten sama bapak. Soalnya kan aku udah gak kerja bareng di sana lagi. Waktu itu kan aku kerja di warung kan, warung di atas Gunung Sampah kan ada warung kan, aku kerja jaga warung di situ. Nah deket sama tempat bapak mulung. Baru itu sekalian aku ngonten bareng bapak. Kalau sekarang kan bapaknya juga kerja, subuh aja bapak udah berangkat, habis selalu subuh langsung berangkat. Jadi pulang jam berapa? Pulang sore. Tapi karena ini berhubung pembuangannya deket nih yang di gunung ini, deket jadi jam 8 udah balik, kayak sarapan dulu. Terus ntar balik lagi, ntar siang balik lagi ke rumah buat ngopi gitu kan. Terus balik lagi mulung, terus ntar sore baru balik lagi. Jam 4, jam 5 an sekitar. Nah, jadi ini ada fansnya Anai. Mbak Vita sih, Mbak Vita. Jadi aku tahu Anai ini dari Mbak Vita, karena kan Mbak Vita ini asli Jawa Timur dan lagi main ke Jakarta. Terus ngobrol-ngobrol nih soal TikTok. Nah, terus akhirnya Mbak Vita menceritakan soal Anai ini. Ada yang mau ditanyain nggak? Iya, apa ya, salut aja gitu loh Teh, maksudnya anak muda ya. Oh iya, anak muda dia bersyukur, kadang jadi malu sama diri sendiri ya. Betul. Ya Allah, aku yang kayak gini masih kurang bersyukur lihat anak kayak gitu. Maksudnya luar biasa gitu. Ada loh, mau ditanyain nggak? Gimana maksudnya punya hati yang luas seperti itu tuh gimana? Gini loh, ikhlas menghadapi. Iya kan, banyak nih yang anak-anak muda tuh yang pada bergantung sama orang tua, itu yang pertama. Terus kadang malu dengan kondisi yang sebenarnya kekurangan, tetapi dia menutupi kekurangan tersebut dengan gitu. Gaya yang elit gitu. Sedangkan Anai bersyukur atas apa yang Anai punya gitu, tanpa ada rasa kok gini sih gitu. Dulu nih aku waktu pas sekolah SMK itu kan gengsi anak remaja, lagi sedang mantep-mantepnya ya, lagi sedang malu lah ngelihat keadaan. Sebenarnya kalau aku bukan malu, cuma lebih ke kalau ada yang mau kenal datang ke rumah, nggak mau kenal ya nggak usah. Karena dari dulu aku kalau kenal sama orang langsung aku bawa ke rumah gitu loh, Kak, ayo main ke rumah gue, daripada ntar kita udah akrab terus tiba-tiba lu tahu keadaan guanya udah lama terus malah ngejauh kan. Lebih baik baru kenal langsung ayo ke rumah gue aja. Nah kalau misalkan dia nerimain kan pasti pertemanan panjang kan. Nah itu sedang masa remaja SMK itu bener-bener gengsi juga. Sama jujur aku juga malu awal. Malu bukannya malu, iya apa sih orang tua gue mulung, bukan malu kayak gitu, kayak malu mengakui kalau aku tinggalnya di tempat kayak gini. Aku malu di situ. Tapi pas udah lulus sekolah aku mikir lagi,
tuh buat apa ya aku tutup-tutupin, ntar juga bakal kebongkar kan. Ternyata ntar juga pasti bakal kebongkar, buat apa ditutup-tutupin. Tapi udah mending sekalian aja dikasih tahu. Ana gak pernah ada dibully kan di sekolahnya dulu? Sekolah? Bully? Pernah, aku sering jadi korban bully dari SD. Dari mata aku, mata. Waktu SD aku pernah jadi korban bully karena mata. Karena minusnya tebel banget ya. Aku kan minus itu dari kelas 4. 4 SD? 4 SD, tau-tau udah minus 3 karena aku minus keturunan itu. Keturunan kan gampang naiknya kan, dia cepet banget naiknya kalau keturunan itu. Nah terus untuk menerima kenyataan bahwa aku harus percaya diri nih, gimana tuh? Menerima aku harus percaya diri? Dengan apa yang aku punya kan, aneh kan aku lihat dari daily TikToknya kayak ini stanaku, terus menjelaskan apa yang terjadi di rumah, keseharian anai gitu. Ya itu sih kalau aku balik lagi ke ya udah ngasih unjuk aja daripada ditutup-tutupin kan. Kalau aku mikirnya ke situ sih kak, buat apa sih gue nutupin keberadaan gue, kayak ngapain ditutup-tutupin, orang tua gue mulung juga, ntar juga orang pasti bakal kenal kan di jalanan misalnya ketemu. Itu orang tuanya si Ana ya, kok orang tuanya mulung, anaknya kayak anaknya gayanya kayak gimana gitu. Nah yang bikin satu ngeganjel itu banyak kan netizen yang bilang gaya apa sih, gaya elit, ekonomi sulit gitu loh kak. Nah dia kan nggak tahu aku dapat baju dari mana, asal bajunya dari mana kan nggak tahu kan. Taunya apaan sih gayanya elit banget, padahal orang tuanya cuma mulung tinggalnya juga di tempat kayak gitu kan. Jadi masih ada netizen yang ngebully Ana di TikTok? Banyak banget kan kak. Kalau nggak kakak lihat pasti banyak komen-komen gitu. Banyak banget. Paling sering masalah penampilan sih. Penampilan gitu. Iya. Karena aku emang orangnya gimana ya kak, suka modis tapi bukan modis yang mahal loh. Kayak bukan aku harus beli baju yang mahal biar kelihatan elegan, biar kelihatan bagus. Enggak, kalau aku baju murah pun kalau misalkan dipakai aku nyaman ya aku pakai. Kayak baju aku sering juga kan, orang tua aku bawain baju dari kumbangan sampah gitu kan, masih banyak layak pakai. Terus banyak juga kayak donasi-donasi suka ngasih baju-baju bekas gitu loh. Nah suka ngambilin aja, orangnya suka aja aku ngumpulin baju-baju gitu. Masya Allah. Suka banget dari dulu. Banget. Aku sampai ini banget. Oh jadi anak itu pertama dari sekolah sering dibully, terus saat ini Ana udah bikin konten di TikTok pun sering dibully dengan komentar-komentar yang gak baik. Sering, pasti ada sih kak, kayaknya hidup kalau gak ada yang bully gak enak tau. Kembar, bener gak sih? Bener kan, pasti ada aja yang julid lah, yang gak seneng. Gak mungkin kak orang senang sama kita semuanya. Tapi kamu terima? Terima. Ya gimana ya, lagian juga kalau omongan mereka gak bener aku gak peduli juga sih. Karena gak kan kenal tahu juga diri, ya? Yang tahu diri aku kan cuma aku kita sendiri. Iya, mereka cuma bisa komentar-komentar doang. Apalagi sih yang dibahas biasanya? Yang dibahas gimana ya? Aku cuma itu satu aja sih, suka muak aja sama netizen gitu loh yang enggak tahu aku siapa, aku kayak gimana tinggalnya. Ini satu lagi nih kayak yang lucu. Aku tinggal di sini dibilangnya cuma buat konten. Katanya gitu. Iya. Katanya aku tuh cuma sekedar anak mahasiswa yang lagi apa sih bikin apa tuh kalau mau kelulusan gitu. Iya. Magang. Nah, begitu deh. Skripsi. Iya guys, iya gitu KKN gitu deh. Oh. Dibilang cuma anak mahasiswa yang lagi KKN terus ikut-ikut sama pemulung tinggal di sini, terus bikin konten cuma buat pengen viral doang gitu. Kok gitu? Gak ngerti. Gak, kayak beda banget sama orang tuanya gini. Gak ngerti aku. Padahal enggak lah, ini aneh ya, pasti asli orang sini. Tadi aku nanya aja orang udah pada kenal semua. Gitu. Udah lama sih aku di sini, bukan orang sini. Aku berapa bukan tahun asli sini? Udah 17 tahun lebih sih. Oh, 17 tahun. 17 tahun lebih. Ya, 17 tahun lebih, kurang lebih 17 tahun lah aku di sini. Dari umur berapa ya? 2 tahun setengah kayaknya, 3 tahun kurang deh. Oh, oke. Okay. Nah, terus aneh untuk penghasilan itu dari mana, endorsement? Alhamdulillah iya, dari endorse. Oh dari endorse. Iya. Sekarang followers di TikTok udah berapa? 800. Wow. Kalah aku. Itu asli semua ya, nggak ada beli-beli ya? Asli deh, nggak ada beli-beli. Nggak guna banget. Jadi banyak yang senang atas apa yang dilakukan Ana, ikannya sangat menginspirasi, rasa bersyukurnya ya. Betul. Itu ya, nggak semua anak muda bisa kayak gitu loh.
banyak banget yang DM aku juga di Instagram kayak gitu, kayak ngucapin, "Kak, makasih banget loh karena kakak aku jadi percaya diri," katanya, yeah. "Jadi gak malu ngakuin aku siapa," katanya. Padahal aku kan cuman ya bikin konten ya dain main apa aku aja, iya, gak pakai settingan. Aku harus kayak gini, gue harus kayak gini, enggak kayak gitu. Nah, Anay, aku pengen nanya deh, cita-cita Anay apa sih untuk kedepannya? Aku cuma pengen jadi orang yang berguna aja sih kalau aku. Cita-citanya? Cita-citanya lebih apa gitu? Dari dulu aku dari SD kalau ditanya pengennya jadi artis terus. Oh, oke. Okay. Pengen dikenal sama banyak orang kalau aku gitu. Oh. Dari dulu prinsip aku gitu, aku harus dikenal sama banyak orang. Kali enggak artis tahu kalau aku itu hidup gitu loh, Kak. Oke. Kalau aku itu ada. Sekarang lumayan lah, maksudnya ada sebagian artis itu yang udah tahu aku hidup gitu. Siapa aja? Siapa ya? Istrinya Bang Daus. Daus Mini. Oh, iya. Nikita kan. Kan Nikita kan bulan kemarin kayaknya apa ya? Dia kesini kan main kan Nikita. Terus Kak Shiren Sungkar juga sekeluarga tadi mau kesini karena kan Omikron kan. Kak Shirennya apa Kak Jessica-nya tuh yang lagi sak juga kan. Jadi kan ditunda juga. Terus siapa lagi? Aku lupa. Banyak seleb-seleb gitu juga, selebgram-selebgram gitu yang centang-centang biru. Tapi banyak juga yang ghosting-ghosting tau. Centang biru itu enggak gimana ya? Entah dibilang pansos ya. Aku bukan artis juga sih ya. Gimana ya, dia paling DM kayak, "Aku mau ngasih ini nih buat kakak, minta alamat dong." Aku kasih, udah ngilang. Oh, ngilang gitu aja. Itu centang biru kerjaannya tuh. Oh gitu. Banyak sih kayak gitu sebenernya. Tapi yang udah datang siapa aja? Kalau yang datang cuma kalau artis Kak Niki sih. Kak Niki, tapi kayak channel-channel TV gitu juga ada. Kayak DAA, gak boleh sebut ya? Boleh, gak apa-apa. Dari DAA TV gitu, DAAI TV kalau gak salah. Terus bulan kemarin juga aku dapet panggilan di Gedung Wali Kota Bekasi. Untuk? Langsung podcast. Oh, podcast. Podcast. Sama, gak sempat ketemu wali kotanya sih. Sama, maksudnya mungkin, apa sih, anak muda gitunya. Ada podcast barunya kan dia di wali kota gitu. Ya, mewakili remaja Bekasi gitu kan. Nah, Anay udah pernah belum sih ngerasain terjun langsung untuk ngebantu orang-orang yang membutuhkan, contohnya yang kayak yang aku lakukan, kayak ada namanya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa atau orang terlantar atau lansia, pokoknya orang-orang yang sekarang lagi sakit juga berjuang untuk sembuh. Pernah gak sih, Nay, ngebantu? Aku pernah donasi, pernah ngadain acara donasi, tapi yang korban banjir. Oh, korban banjir. Korban banjir di... Untuk sosial yang tadi aku sebutin itu belum pernah? Belum pernah. Mau gak sih kalau misalnya nanti kapan-kapan anak kita ajak untuk melihat saudara-saudara kita yang membutuhkan dan apa ya, butuh perhatian juga ya gitu. Jadi bisa sama-sama menginspirasi juga untuk kita bersama ya, khususnya Anay yang masih muda dengan followersnya Anay di TikTok, lebih mengedukasi bahwa di luar sana masih banyak yang membutuhkan seperti itu dan harus banyak bersyukur dengan apa ya keadaan yang kita punya. Kalau aku sih pasti mau aja kalau kegiatannya baik mah, Kak. Kan baik juga kan, itu kan manusiawi banget kan. Ya nggak apa-apa, aku mau ikut aja kalau kayak gitu. Oke, nanti insya Allah. Kalau sempat ya, kalau lagi waktu kosong juga pasti ikut kalau kayak gitu. Oke. Nah, Mbak Vita penasaran, boleh nggak sih kita lihat kamarnya Anay? Boleh. Iya, boleh. Di situ, Teh. Tapi udah nggak estetik, lampu tumblernya dimatiin, jadi diganti pakai lampu kayak gini. Soalnya gitu. Aku tidurnya, iya bisa sih dicolokin. Soalnya aku tidurnya udah pindah ke situ bareng sama adek bayi. Oh gitu. Iya, jadi adek Anay ada berapa? Dua. Dua. Yang cewek itu sama ini. Oh, ini cowok. Cowok. Oh, oke. Okay. Baru lahir. Baru lahir. Nah, oke. Okay. Jadi kan banyak yang penasaran nih melihat kamarnya Anay yang apa sebutannya? Estetik. Yang estetik. Oke, okay, estetik seperti apa? Aku jujur ngelihat kontennya Anay ya dari Mbak Vita karena kan TikTok aku kan ke-hack ya. Keblokir. Jadi karena kegiatan sosial yang kita share di TikTok itu banyak aja yang report gitu. Sering aku juga. Iya, jadi makanya udah berapa kali dan sampai detik ini belum pulih-pulih. Padahal udah lumayan banget followersnya berapa nih? 400 lebih. 400 ribu. 400 ribu lebih dan itu cuma 1 bulan. Iya, makanya. Satu bulan itu. Jadi langsung, aduh ini udah TikTok yang kedua di-hack. Jadi ya udahlah, mau gimana lagi. Gitu, oke. Okay.
kita lihat kamarnya ya. Anaknya seperti apa. Acak-acakan baru diganti ininya. Oh, oke. Okay. Jadi aneh kalau duduk, itu di sini ya? Tidur. Apa namanya? Live. Live. Iya, yes. Yeah. Susah banget ngomong live ya, Wa. Gitu. Live-nya di sini, live TikTok-nya gitu. Oke. Okay. Jadi di posisinya di sini ya, Nay? Iya. Persis di sini. Di mana aja enak aja, paling sering di sini sih. Di bawah sini. Sambil nyender lagi di tiang itu juga. Oke. Okay. Nah, ini ada ibunya Anay, aku pengen tanya sama mamanya Anay. Cie, aku mau nanya sebentar ya. Itu anaknya. Bangga enggak punya anak kayak Anay? Alhamdulillah bangga banget. Jadi Anay pernah bandel enggak, Bu? Kan ini Anay baik banget kan dilihat dan dikenal oleh publik gitu. Nah, aslinya Anay waktu sekolah gimana, Bu? Kalau anak saya bandel enggak. Cuma karena dia punya penyakit lambung yang membuat kita khawatir, jadi kalau kemana-mana kita sering larang. Oh. Karena kita takut, takutnya dia gitu kenapa-napa di sana, terus dari pola makannya takutnya sembarangan di luaran sana. Makanya jadi saya suka ngelarang dia, bukannya bader karena dia nakal main pergaulan bebas, bukan, tapi saya ngelarang takutnya dia tuh di luaran sana makannya sembarangan gitu, terus minum-minumnya juga kan jangan asal-asalan. Benar-benar harus dijaga banget, Kak, soalnya udah komplikasi lambungnya. Nah, terus dengan kondisi Anay sekarang udah terkenal, dikenal banyak artis ya, Bu ya. Bahkan bukan cuma artis, sampai 800 ribu followers di TikTok itu banyak loh, Bu, jumlahnya. Seperti apa, Bu? Ya, alhamdulillah saja saya. Karena nggak tahu ya, Bu, ya? Iya. Nah, waktu Anay bikin-bikin konten, Ibu ngerti nggak itu? Ya, kadang suka pusing aja ngeliatnya, nggak ngerti. Maksudnya, iya. Repot, kata saya, bikin apa sih, Teh? Kata saya, cuma nanya kayak gitu. Ini mah lagi bikin konten, kata konten apa, ya. Itulah kata dia yang buat kayak orang-orang bikin viral-viral gitu, katanya. Oh ya udah deh terserah. Kata saya mah yang penting tuh terbaik aja buat kamu gitu. Oh, Masya Allah. Kalau kita mah tinggal ikutin aja kemauannya. Selagi itu baik. Baik ya. Dan positif ya, Bu ya? Iya. Gitu. Jadi ini perubahannya Anay sangat drastis ya, mungkin berapa tahun yang lalu Anay belum dikenal sama orang ya, Nay? Dan sekarang benar-benar Anay udah bisa menginspirasi dan menggerakkan anak-anak muda untuk apa adanya dan bersyukur. Ya, karena menjalani kehidupan kuncinya cuma ketulusan dan keikhlasan. Ya, benar nggak sih? Benar banget. Kalau misalnya kita ngeluh sama hidup kita kayak gini, kok yang lain kayak gini, itu nggak akan ada habisnya. Mengeluh atas hidup orang lain nggak ada gunanya. Mendingan bersyukur atas hidup apa yang kita punya. Seperti itu, betul ya, Nay? Benar banget. Nah, aku mau tanya, keinginan Anay ke depannya apa sih? Pengen lebih terkenal lagi, pasti pengen ya. Amin. Terus? Pengen sukses, amin. Pengen bisa bangun rumah buat orang tua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Paling penting banget sih itu rumah kan, Kak. Iya. Jadinya nyenengin orang tua aja deh, kalau aku utama orang tua dulu. Masya Allah. Kalau aku enggak gimana ya, enggak terlalu kayak beli baju gini, enggak. Aku enggak hobi belanja-belanja. Masya Allah, Nay. Sama kayak aku dulu waktu mamaku masih ada, aku cita-citanya pengen banget bahagiain mama. Pengen banget bisa nyenengin orang tua, karena kunci kesuksesan adalah ibu ya. Benar. Gitu. Karena doa ibu itu sepanjang masa, malah kadang kalau kita lagi tidur ya, ibu ternyata sholat malam ngedoain kita supaya jadi sukses. Seperti itu, alhamdulillah. Jadi nih untuk kalian semua, sekali lagi, Anay ini mungkin ya wajar ya, aku juga sama, pasti adalah titik di mana kesalahan yang kalian cari celah untuk mencari kesalahan orang lain. Ya, tapi kalau buat aku mendingan tangan kalian dipakai untuk berbuat kebaikan aja. Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan, di sekeliling kalian, orang-orang sekitar di rumah kalian, keluarga kalian. Jadi daripada menghina orang lain, mendingan dipakai untuk yang manfaat. Betul ya? Benar. Ada pesan enggak? Pesan aku cuma satu, jangan pernah malu ngakuin siapa diri kamu. Hebat. Love myself aja deh. Love yourself, love yourself.
Jadi cintain diri kamu sendiri. Apalagi satu, jangan pernah ngurusin apa, jangan pernah ngurusin hidup orang lain. Urusin diri sendiri aja. Fokus ke diri sendiri, orang lain gak usah digubris, gak usah di ikut campur lah. Pokoknya satu itu, love yourself aja. Amin. Oke. Nah, oke, jadi aku mau lihat ini lingkungan di sini boleh ya ditemenin Ana boleh, ya? Boleh, boleh. Minjem dulu Ibu ya, Ana. Ya. Minjem dulu. Makasih, Bu. Oke, ini. Oh, ini tempat masak ya, Nay? Iya, tempat masak. Ini tempat masak. Langsung kamar mandi. Oh, ini langsung kamar mandi ya, Nay? Iya, benar. Ini tempat masak Ana dan ini kamar mandinya. Waktu itu Ana juga sempat bikin video mengenai kamar mandinya dan itu juga viral, guys. Ya, gitu. Ya. Anai, jadi ini rumah ngontrak? Ngontrak. Satu bulan berapa? 270. 270 ribu? Iya, 270 ribu. Oh, terus itu udah bersih, Bu? Udah. Udah sama listrik, sama air? Udah. Jadi ini semua sama, ini ngontrak semua? Ngontrak. Tapi ada yang anak buah juga ya? Anak buah yang punya kontrakan gitu loh, Kak. Oh, jadi kalau dia barangnya ngejualnya ke yang punya kontrakan, jadi kontrakannya gratis. Gitu. Oh, seperti itu. Oke, oke. Ini kita mau keliling-keliling dulu. Tadi aku ngelihat, aku seumur hidup baru ngelihat gunung sampah. Sampah, iya. Aku baru lihat karena aku nggak pernah ngelihat sama sekali. Paling tinggi yang ini. Kalau dari sini kelihatannya kayak pendek kan? Coba deketin. Oh, gitu? Iya. Lagi ada pembuangan gak sih, Mbak? Ada. Lagi ada pembuangan. Oh, ada pembuangan. Lagi istirahat. Istirahat sih sekarang siang ya. Jadi itu sistemnya gimana sih? Maksudnya orang pada ngambil sampah tuh nanti buang di sana. Jadi kan ada mobil, ini kan buangan DKI, sampah DKI Jakarta. Iya. Yeah. Ke sini buangnya sama kayak mobil truk-truk gede gitu. Mm-hmm. Dibuang ke sini terus nanti dikeruk pakai alat-alat gitu. Mm-hmm. Alat-alat kayak beko. Nah, dia apa sih? Kayak dari beko 1 ke beko 2 kan dia ada undakan-undakan gitu loh, Kak. Undak dari beko 1 terus ntar buang ke beko 2, beko 2 buang ke 3, 3 sampai berapa beko sih, Mah? 7. 7 tingkat atau 7 undakan. Huh? Nah, di atas lagi ada yang ngedorong lagi sampahnya. Jadi rata, jadi kesusun kayak gitu, kayak piramid dia, Kak. Nah, berarti yang mulung itu termasuk Bapak itu ngambilin sampah. Barang-barang sampah-sampah iya. Yang dari apapun laku sih kalau di sini, Kak. Oh gitu. Kan makanya dibilang kalau gunung sampah itu kan gudang uang juga sih buat orang yang mau kerja di situ. Oh gudang gitu. Ya, karena apa aja bisa dijual, kayak kertas. Oh. Mainan apapun bisa semua dijual di situ. Oh, oke, okay. Ini pengalaman berharga juga buat aku karena aku baru tahu gitu. Oke, okay, yaudah kita muter-muter ya. Oke, okay, guys, yuk, ikutin. Oke, okay, guys, nih kita lihat lingkungan sekitar rumahnya Anai. Anai ada keinginan mau kuliah nggak, Anai? Pengen tapi kayaknya enggak deh. Kenapa? Kalau aku kuliah ntar kerjanya gimana, kan orang tua nggak ada yang bantu juga di rumah. Oh, aku mikirnya ke situ, pengen kuliah kan apa sih namanya, sekolah lebih tinggi lagi kan, bagus lebih kan? Bagus wawasan lebih lebar lagi kan, tapi enggak deh kayaknya. Soalnya kan aku juga kalau misalkan kuliah sambil kerja nggak kuat fisiknya. Aku kan fisiknya lemah juga. Kalau nggak ada penyakit kayak gitu bisa sih kuliah sambil kerja. Emang kalau udah sakit rasanya kayak gimana? Aku kalau sakit suka tiba-tiba pingsan aja udah. Oh gitu. Pingsan langsung masuk rumah sakit udah nyetel. Oh. Tanpa ada. Nah. Tanpa ada yang lain. Ani pengen jadi YouTuber nggak? Pengen banget. Aku punya YouTube. Oh, punya YouTube. Tapi udah nggak kepake lagi soalnya
nggak apa sih, nggak sempat makanya gitu loh, kok kayak karena kalian terus bikin diedit konten juga kan ya? Diedit sendiri, ngisi suara sendiri, bikin konten sendiri, kamera sendiri kan, nggak ada yang bantu, jadi buat TikTok aja ribet banget, gimana YouTube? Apalagi YouTube ya, karena YouTube iya, syaratnya dan prosedurnya lebih ketat. Iya benar. Daripada TikTok, yuk kita lihat-lihat. Anai mau bawa kita kemana ini? Kita jalan-jalan ke gunung. Ke gunung. Tapi ini gunungnya gunung sampah ya? Iya. Yuk. Bukit Surga sih lebih tepatnya. Apa? Bukit Surga. Oh, Bukit Surga. Itu hashtag aku Bukit Surga. Oh, oke. Si. Di sini aja kak, apa gimana? Terserah Anai mau bawa kita kemana. Di sini aja dulu ya, kita lihat okay. Bukit. Nah, ini Bukit. Bukit Surga yang dinamain sama Anai. Ya. Jadi sedikit cerita Anai. Jadi apa, Beco ya? Beko. 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 Jadi Beko. Eskavator sih. Eskavator ya. Jadi Beko itu alat alat berat pengangkut ya, sampah. Iya. Nanti ditaruh di apa namanya? Kan ada mobil. Iya, terus dibuang, terus dibuang lagi. Dikeruk lagi. Nah, nanti yang mulung itu yang ngambil-ngambilin barang itu ya? Iya. Jadi suka rebutan juga ya? Kalau rebutan mungkin kayaknya sekarang udah nggak ada sih. Kalau dulu sering. Sering banget ribut gara-gara rebutan lahan tempat ya, gitu. Uh-huh. Kan itu juga ada tempat-tempat ya. Sekarang? Sekarang malah bila mungkin banyak yang ngerti juga sih. Oh, sekarang udah nggak ada yang rebutan. Udah nggak. Karena dulu aku juga pernah ngebantu salah satu tempat TPU ya sebutannya? TPA. Oh, TPA. Iya. Pembuangan akhir ya? Iya. Tempat pembuangan akhir. TPA di daerah Bogor. Dan kita sempat ada Gunung sedikit... Gunung Putri ya? Iya, Gunung betul. Putri. Dulu ini mau pindah ke Gunung Putri tapi ditolak dari Cilengsi apa kalau nggak salah. Oh, iya. Karena jalanannya kan kotor kan, kotor, kalau iya, buat pembuangan iya, betul. Kan. Dulu kan pernah. Jadi aku ke sana. Ya, tiap waktu itu ya, yang bareng sama Teh Dodo. Terus di sana setiap ada mobil, terus yang ngebuang sampahnya, wah mereka langsung rebut-rebutan. Iya, sama. Pada, ini pada juga sama. Main berani pukul-pukulan, oh, serem juga. Maksudnya yang kayak disikut lah di apa, oh, aku langsung ngeliatnya, ya Allah, sampai sebegitunya banget orang mencari uang gitu. Iya. Kan kalau rezeki itu nggak tertukar, betul ya? Benar. Rezeki itu ada yang ngatur semuanya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kayak saya di sini sama Anai, rezekinya kan semua masing-masing dan kita hanya bisa berdoa meminta sama Allah, betul benar, ya? Benar. Nah, untuk kalian juga yang nonton nih, jangan pernah merebut rezeki orang. Kalau emang belum rezeki, mau dengan cara apapun gak akan bisa. Gak akan bisa. Karena manusia itu udah ada porsinya masing-masing dalam rezeki. Porsinya nih setengah, setengah, seperempat misalnya. Hmm. Ya, semua udah ada. Gitu. Jadi jangan pernah menutup doa kalian sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu, guys. Nah, terus habis itu kita kemana? Mau ke WC, tapi boleh. Nah, jangan ini, ke dalam. Ini WC yang viral gitu banget, sampai dihujat ya katanya ya? Banget. Oke, okay, yuk. Kayaknya dari sini aja ya, Kak? Iya. Panas banget, itu alat-alatnya lagi pada turun ya. Oh, istirahat, Kak. Gitu. Pergantian gitu loh. Ini panas banget. Nggak, lewat sini, Kak. Kagak bisa lewat. Oh, segi. Udah sih, paling ini. Emang kenapa sih itu dihujatnya? Di dalamnya tuh gimana ya, Kak? Sampah-sampah semua gitu, Kak. Oh, sampah juga sama kayak gini. Tapi pada buang air sama buang air besar di situ semua. Ya. Oh, kan gitu. Bareng-bareng kan ngontrak satu WC di sini. Oke, kalau gitu. Nah, Bapak mana? Bapakku kayaknya udah berangkat lagi deh. Oh, udah berangkat lagi. Ya. Tadi cuma sebentar ya? Iya, balik istirahat. Makasih loh Mas Yadi, dipayungin pantas adem. Oke, ini sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Anai yang udah mau kita wawancara terus ngobrol-ngobrol bareng. Nah, Anai punya janji sama kita untuk membantu orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Ya. Jadi bisa menginspirasi juga untuk anak muda tetap berbuat kebaikan karena sekali lagi itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu, jadi insya Allah nanti pada waktu tepat ya, iya, anaknya nggak sibuk, iya, terus kitanya bisa jemput, kita jemput ke sini, mungkin membantu ODGJ, pecandu, lansia, yatim piatu, atau apapun itu,
yang setidaknya kita melakukan sesuatu untuk orang lain yang membutuhkannya, Nay. Iya, benar. Oke, janji dulu. Janji. Oke, guys. Terima kasih banyak. Ada pesan-pesan yang terakhir untuk para viewers dan netizen? Aku mah cuma bilang makasih aja deh buat yang selalu ngedukung aku, support aku. Yang sayang sama Nay. Iya, yang sayang sama aku. Tapi makasih juga buat netizen yang selalu julid. Karena tanpa mereka, Ana gak akan bisa maju, bener. Ya. Tamparan juga sih buat aku kan. Jadi untuk lebih baik. Benar, Bang. Iya. Karena netizen juga sebenarnya adalah fans kita yang paling utama. Karena setiap kegiatan kita, dia selalu tahu. Selalu tahu. Selalu update. Sampai kejelekan kita aja dia tahu. Iya, kita paling aja tahu kan. Iya. Nah, makanya kalau aku ketemu sama netizen, aku mau ngasih cermin juga. Mendingan lakuin kebaikan aja gitu. Daripada harus julid, komen yang enggak-enggak. Itu kan enggak penting. Karena kalian aja enggak kenal sama kita. Iya. Kita aja enggak kenal sama kalian. Mendingan, ya itu yang tadi aku bilang, membantu orang-orang di sekitar kalian aja. Iya, lebih bermanfaat. Karena umur enggak ada yang tahu loh. Bisa 1 jam lagi, 2 jam lagi, atau besok atau lusa, kan gak ada yang tahu. Tapi setidaknya ketika kita udah melakukan kebaikan, kita sudah meninggalkan sesuatu untuk bekal di akhirat kelak, gitu. Betul ya, Nay? Betul banget. Oke, terima kasih banyak sekali lagi, dan jangan lupa selalu tebarkan kebaikan dan selalu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.